Dalam banyak kesempatan Ustaz sering menyampaikan kita mati berhukum dengan hukum Allah dan tidak boleh ragu-ragu menjalankannya. Kalau ragu berarti rusak iman kita. Akan tetapi, kenapa pada ulama tidak menjalankan hukum Allah di negeri ini? Terlebih lagi masalah Ahok. Ulama kan tidak punya kekuasaan. Mana kekuasaan? Yang tidak boleh itu orang punya kuasa, lalu tidak melaksanakan kekuasaannya. Kuasa tak ada. Kuasa itu sudah lama dicopot. Sejak kapan kuasa dicopot? Pertama, kerajaan Siak Sri Indrapura berdasarkan Islam. Turun menjadi 75%. Oke, dibuang. Pancasila. Sila pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Seandainya sila itu masih ada sekarang, kita bisa terapkan hukum potong tangan di Riau. Payung hukumnya ada. Mana payungnya? Sila pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oke, orang timur menawar, kami tak mau. Nanti kalau sila ini ada, kami takut. Dia takut potong atas sama potong bawah. Potong atas zakat, potong bawah sunat. Turun ketuhanan yang Maha Esa. Kita tak punya kuasa. Jadi kalau dikatakan ulama tak, kenapa ulama tak menegakkan? Tak ada kuasa. Tapi kalau dia punya kekuasaan, naik pemimpin yang dekat dengan ulama, bisa naik kekuasaan. Salahuddin Al-Ayyubi yang menghancurkan Syiah Fatimiyah, berubahnya Syiah di Mesir menjadi Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, kalau gitu ulama tak ada peran. Jangan lupa Mas, Salahuddin Al-Ayyubi menjadi raja berkuasa, bacaannya apa? Salahuddin Al-Ayyubi menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Ghazali. Jadi kalau ada orang menyindir Al-Ghazali, apa itu Imam Al-Ghazali? Tak peduli kepada perang salib, dia sibuk menulis masalah hati, masalah ikhlas, masalah ridha. Mana kontribusi Al-Ghazali mengusir perang salib? Ente baca baik-baik. Siapa yang mengalahkan perang salib? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu kenapa bangkit semangatnya? Karena baca buku. Buku siapa yang dia baca? Buku Ihya. Ihya siapa yang nulis? Al-Ghazali. Ulama berbuat tak langsung. Jangan menghukum itu. Saya mau warnanya berubah langsung. Ambil kunyit, ambil kapur, oles. Dia yang berbuat. Tidak. Tak seperti itu. Berapa banyak pemikir ulama. Erdogan. Erdogan itu siapa? Penguasa. Kenapa dia bisa kuat? Ulama. Siapa guru Erdogan? Ulama-ulama besar. Tengok foto-foto Erdogan dengan ulama-ulama besar. Ketika kita tidak mau menjalankan hukum Allah, kafir, fasik, zalim, munafik, ya. Faman lam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Faman lam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun. Faman lam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul zalimun. Kalau gitu Ustaz kafir, fasik, zalim. Tidak. Karena saya tak punya kuasa, tapi saya menyampaikan di lokal, di kelas. Saya sampaikan kepada jamaah. Saya sampaikan lewat khutbah Jumat. Falyughayyirhu biyadih, dengan tangan. Wa bilisani, dengan lidah. Yang zalim, kafir, fasik adalah orang yang mengiyakan penguasa yang zalim. Orang yang tidak menyampaikan kebenaran, orang yang mulutnya diam saja, itu yang kafir, fasik, zalim. Adapun yang menyampaikan, dia tak kena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia mayoritas agama Islam. Sudah 50 tahun merdeka, kita disuguhkan oleh pemerintah bank konvensional. Di mana peran para umat Islam, khususnya ulama? Ulama sudah berusaha menjelaskan, maka berdirilah bank muamalat. Umat Islamnya tak sadar, tak mau. Seandainya 100% umat Islam, pertumbuhan bank syariah paling besar se-Indonesia, Riau termasuk, tapi baru 7%. 7%. Yang 93 itu padahal kita muslim terbesar negeri Melayu. Jadi umat sudah disiapkan, ulama sudah berkumpul, dibuat bank muamalat, bank menuju bank Islam. Umatnya tak sadar-sadar. Saya sedih ulama hanya bicara hal-hal kecil saja. Tak ubahnya seperti para ulama membangun pondasi. Pemerintah masang atap seng bocor, Ustaz setiap hari bersihkan lantai tapi atapnya bocor dan air tak bisa main pukul rata. Kalau dipukul rata Ustaz hanya bicara kecil, kita sudah bahas ekonomi. Dr. Mustafa Umar sudah berusaha Riau bebas riba. Ini kalau ngomong begini main pukul rata, ini tak mengikuti perkembangan. Apa yang dilakukan Ustaz Mustafa Umar? Seandainya umat ini paham, maka sudah berubah. Aceh, bank daerah sudah dirubah.
dua bank daerah di Indonesia sudah berubah menjadi konversi ke bank syariah. NTB, karena kebetulan gubernurnya ulama, doktor lulusan Al-Azhar, Tengku Tuan Guru Bajah. Aceh sudah berubah. Jadi ini main pukul rata semua ustaz, tak betul. Bahwa ada ustaz yang sibuk dengan khilafiah-khilafiah, betul. Tapi jangan pukul rata, sebagian ustaz. Ikuti perkembangan baik-baik. Jangan bilang orang tak berbuat.